cari gak ketemu. Cari anak siapa, Mbak? Anak buaya. Kumaha ieu mah si Dadang ya? Pagi-pagi kambing aing geus sempoyongan. Dikasih obat apa? Alhamdulillah. Sekarang tinggal di rumah baru. Walaupun sederhana, tapi nyaman. Daripada tinggal di rumah rubuh, nggak punya kamar. Mudah-mudahan hari ini sinar mataharinya bisa terang lebih lama. Kalau nggak repot urusan di kasur bau opolnya si Dadang. Enak banget ya. Tenang aja, Mak. Dudung teh lagi nyari angle yang pas biar sinar mataharinya menyorot langsung ke kasur. Ya, wah, matahari mah ada di mana-mana. Udah buruan jemur. Isi, Mak, matahari teh cuma satu, ada di atas. Ayah di mana-mana. Aduh. Mereka selalu bersama dalam suka ataupun duka. Masya Allah. Ah, biar. Ini baru pas posisinya, Mak. Kayak orang bule, Mak. Menjemur. Dudung dan Maman telah berjanji. Dudung dan Maman. Si Dadang teh benar-benar ompolnya bau pesing. Kayak si Nunung. Bila sukses nanti akan kembali. Bila sukses nanti akan kembali. Untuk meminang kekasih hati. Nggak lihat apa kasur lagi dijemur. Aduh, tapi gua lagi dikejar nih. Ya dikejar jangan nggak usah kesini dong. Aduh, kalau capek-capek lagi ngejemur. Ini ngapain lagi nih? Pakai jaket-jaket saya. Iya, maaf. Pinjam. Mas. Kelinciku, kelinciku, engkau manis sekali. Aduh, Dadang, Dadang. Ayah-ayah, wah, pikirannya. Mau-mauan aja jaket itu kerama kambing. Aduh, kumaha ieu teh? Kenapa, Mak? Vertigo. Vertigo? Penyakit apaan tuh? Pusing tujuh keliling. Pusing tujuh keliling. Kalau perkeong, 8 keliling. Perkeong mah buat mobil. Iya, tahu. Minum obat atuh, Mak? Udah. Eh, kamu teh udah makan belum? Belum. Makan dulu tuh, ada ikan Mak gorengin udah gering. Di mana? Di lemari. Lemari. Perasaan Dadang mah enggak lihat di lemari ada ikan. Ah, masa sih ada kok. Wah, berarti ini. Dong. Siapa cepat dia dapat. Dong. Tuh, ambil ikan dulu ya. Awas lu. Dong. Aduh, saya dulu. Saya dulu. Halo, kan saya dulu aja lari kemari. Tolong. Ah, dia. Sok. Sini lo. Masya Allah. Beno, lama banget sih. Nih Mbak kuncinya. Lu kebiasaan ya kalau misalnya gue pakai kunci, lu juga pakai deh. Habisnya cuma yang satu kuncinya, gak ada lagi. Cuma satu? Iya. Kalau kita terus-terusan begini, nganggur terus, gak ada kerjaan terus, gimana kita kayanya dong? Terus mau bagaimana lagi? Bertahan di Jakarta juga nggak mungkin. Wah, lagian Dudung sih. Ngapain si Ines sama si Enes pakai diputusin segala? Coba kalau dikawin, kita bisa kaya.
Enak aja dikawin. Kita tuh harus ngaca di pantat panci. Gelap dong. 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 Ya, Mak. Ya, Mak. Ya. Ayo Pak Kades. Aduh, Pak Kades. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain? Pak Kades, hebat. Pak Kades sudah bisa mengalahkan pasangan Haji Andre Taulani sama Pak Arsid. Itu wakil wali kota, beda. Hei, itu mah pemain. Wah, Dadang Dudung ganteng juga ya. Iya. Saya sebagai kades baru mengucapkan selamat dan terima kasih kepada rakyat di sini yang memilih saya sebagai kades. Dan ini sudah merupakan kewajiban saya untuk mengunjungi rakyat-rakyat saya yang miskin dan rakyat saya yang punya ibu cantik kayak ibu kalian ini. Luar biasa sekali. Ini adalah salah satu wakil rakyat yang memang benar-benar merakyat, juga melebur, menolong itu rakyat. Itu kewajiban saya sebagai kades. Terima kasih. Eh, Pak Kades mau bicara sama kalian. Boleh, boleh. Tapi jangan di sini, atuh. Ayo. Aja. Boleh, mari. Ayo, nanti. Ayo, antri, Pak. Rumah kita di mana sih? Di sana. Oh, iya. Rana, kayaknya saya ngajak makan siang kamu tanpa bawa asisten. Kenapa kamu bawa dia? Demi kenyamanan saya aja, Pak. Kurang nyaman berdua dengan saya. Pak, tolong ya, jangan ganggu saya lagi. Ruth, kamu bisa makan di luar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan dia. Siapa? Eh, enggak. Lu di sini aja temenin gue. Iya deh. Rana, mau kamu itu apa, sayang? Hah? Saya cuma mau kita profesional kerja aja. Bapak produser dan saya artis bapak. Jangan bawa masalah pribadi, Pak. Maksudnya? Saya nggak mau istri bapak datengin saya dan ngamuk kamu kayak waktu itu. Dan semua media masa menulis hal-hal yang saya nggak lakuin. Ya saya kan malu. Rana, sayang. Sayang. Pala lu peyak. Kamu itu harus bikin sensasi. Kalau enggak, gimana kamu mau laku? Produser. Apa? Pak? Saya mau dijodohin sama si Ici. Iya, saya akan menjodohkan anak saya sama kamu. Terus, saya juga mau dijodohin sama si Oda. Sama Oda kamu saya jodohkan. Aduh. Masa saya dijodohin sama si Ici sih, Pak Kades? Ya, senang kan? Karena kalian tidak perlu repot-repot lagi mencari harta kerjaan buat anak saya, karena harta saya telah cukup untuk 7 turunan kalian tidak akan habis. 7 turunan? 7 turunan bagaimana? Ya namanya kalau kerbau dengan sapi dan kambing, kalau dipelihara baik-baik ya pasti bertahan sampai 7 turunan. Hartanya sapi mah gemuk. Hartanya ada di turunan, begitu. Di turunan bagaimana? Tapi Pak Kades. Kades, kurap sekalian. Pak Kades. Oh iya. Pak Kades. Kok saya sama si Oda sih? Kan ada si Eis. Justru itu Eis sudah bapak jodohkan dengan pengusaha Jakarta. Kasian deh lo. Malah kasian deh lo. Pak Kades, kalau ngasih jodoh itu yang segeran dikit, Pak Kades. Si Ici kan udah expired. Iya, Pak Kades. Ici ini usianya baru 32 tahun, sedangkan Oda baru 30 tahun. Masih perawan kencur. Ya ampun, Pak Kades. Kita ini kan berdua perjaka tong-tong. Masa dijodohin sama perawan tua? Ting-ting, kalau tong-tong itu mali. Oh iya. Pak Kades, ada yang lain nggak? Ada juga Mimin. Mau nggak sama Mimin? Itu tuh, Mimin. Udah, aku aja Mimin. Namanya juga Mimin, bagus. Oh, udah lah, gua. Kamu maman aja mendingan. Enak lah aja sama cowok. Tapi Mimin baru kelas 6 SD. Masih bau kencur. Nggak jadi ya. Mak, kok emang dari tadi nggak ikut ngobrol sih? Kalau mesem-mesem begitu. Tahu nih. Hah? Jangan-jangan. Jangan-jangan, Mak. Biasanya juga jatuh di kamar mandi. Cie, saya menggoda emak sendiri ya. Pokoknya kalian saya jodohkan dengan anak saya Ici dan Oda. Ya. Cie.
Ada kenal cendut nih. Kayak personil semos. Brian, besok jangan lupa jemput aku lagi ya. Iya, sayang. Didi, aku juga besok jangan lupa jemput aku ya. Jemput? Kan aku gak punya mobil. Mana ojek? Ah, kamu mah gak ada mesra-mesranya. Oh, bagus ya. Kecil-kecil udah pacaran. Dita, Windy, masuk. Enggak kok. Kalian berani ya sama kakak? Kak, ntar dulu. Ntar dulu kakak, 5 menit lagi. 5 menit? Kakak bilang masuk, masuk. Masuk! Iya kak. Centil banget jadi cewek. Kalian ngapain diam? Heh, pulang sana. Siapa? Tunggu, tunggu, tunggu. Lain kali kalau misalnya kesini, gak usah gaya-gayain bawa mobil deh. Kalian gak punya SIM kan? Kamu ditangkap polisi. Gak ada polisi. Kalau ketangkap gimana? Dita, Windy, masuk. Dadah, sayang. Love you. Love you. Kak Dudung, kapan kita kawin? Ah, kawin-kawin mulu sih, Oda. Jangan mikirin kawin dulu, ah. Saya jalan sama kamu aja 1 jam udah sawan. Iya, Dudung mah gitu. Emang udah kurang apa sih? Udah cantik, seksi lagi. Kamu tuh gak ada kurangnya, malah lebih. Lebih apanya? Lebih baik, gak usah deket-deket sama aku. Iya, Dudung mah jahat kayak gitu ngomongnya. Lagian ngomongin kawin-kawin terus. Emang gampang kawin. Kan kawin enak, ah. Ah, so tau. Kayak udah pernah ngerasain aja. Makanya ajarin dong, ajarin rasain. Gak mau, Cik. Gak mau. Gemes sih gemes, tapi gue gatel deket lu. Aduh. Kita nonton aja deh yuk. Papi, papi. Papi, ada dangnya mau apa nih, Pi? Aduh, Ici. Ci, mau UTS nih. Mau UTS besok harus kapalin dulu. Dadang, penghulu, penghulu. Kalau gitu saya juga kabur deh. Aduh, aduh, mau kemana? Ada yang kita nonton dulu, kita nonton. Gak mau, ah. Nonton kemana? Gak tau, nonton aja. Aku gak mau. Ayo, ayo, ayo. Ada dong. Aduh, oh, tapi bilangin papi nih. Oh, papi, apa sih yang dimanggil papi? Justru makan sirah bikin bahasa gaul, tau. Datang, Dudung, dengar gela. Nih, Mak beli nasi bungkus kesukaan. Aja janji dulu, jangan ngeledek-ledekin rumah sama Pak Kades atu, Mak kan malu. Aku mesti malu atu mah, kalau memang emak cinta mah bersatu aja sama Pak Kades. Iya mak. Mak sih mau, kan ganteng. Ya udah, kalau begitu langsung aja cepet-cepet jadiin. Tapi ntar cinta kasih sayang emak terbagi-bagi dong. Tidak apa-apa mak. Kan Dadang sama Dudung teh udah dewasa, mengerti apa tentang cinta. Kalau emak misalkan sayang sama Pak Kades, terus mau jadi sama Pak Kades mah, tidak apa-apa. Ya kan dong, kita setuju ya? Enggak, kalau saya mah. Saya juga enggak. Kamu tuh gimana sih? Tadi setuju, sekarang enggak. Nah iya, si Dudungnya juga enggak setuju, katanya anak kembar, tapi beda pahamnya. Dudung, kamu teh setuju aja, biar sama kayak Dadang. Jadi Dudung suruh ngikutin si Dadang? Iya. Nggak mau. Kemarin Dudung ngikutin Dadang, nggak taunya dia ke WC. Ngapain? Yang diikutin kata-katanya, bukan Dadangnya. Ya udah, Sok. Nih, Darla. Saya yang pedes. Ini plastik doang sih, itu satu sih. Ke kamar mandi dulu ya. Ya, Mak. Jangan dihabisin airnya. Enggak. Dang, enak pasti hangat. Masa sih? Punya Dadang mah kagak nih. Dingin. Aduh. Mang Cece nih kebiasaan nih kalau bawa kambing, enggak pernah permisi. Nah, Dang. Kedekatan gimana bisa kelihatan hurufnya? Dung. Lihat, Dung. Menerima casting
buat jadi artis. Ah, Dar, ini teh kesempatan kita untuk mengadu nasib. Bener dong. Siapa tahu kalau jadi artis kita bisa kaya. Iya bener. Sampai kan kita di sini ngadu domba dulu, mendingan ngadu nasib. Tapi bentar, casting itu apaan sih? Nah, casting itu bahasa Inggris. Artinya, cash itu tunai, ting itu artis. Casting, artis dibayar tunai. Kok bisa begitu? Iya tuh, Ayu Ting Ting, artis kan dibayar tunai. Oh, berarti casting itu khusus buat cewek ya? Kok buat cewek? Ya gitu, Ayu Ting Ting. Kalau cowok berarti cash tong. Itu mah lain lagi, kok cash tong? Mali tong tong, laki-laki. Oh iya ya, tapi gak apa-apa lah. Yang penting jadi artis. Ini teh kesempatan kita untuk mengadu nasib. Siapa tahu kita jadi artis. Bener. Kita coba mengadu nasib. Ya. Capek di kampung ngadu domba mulu. Bener dong. Ya udah kalau gitu kita bilang mama. Kapan kita ke Jakarta? Ma! Kita pamit dulu ya. Eh tunggu. Kalian kemarin itu pulangnya jam berapa sih? Jam 8 kak. Kok jam 8? Kakak telepon ke Bibi katanya kalian belum pulang. Enggak deh, kita berdua pulang jam 9. Iya, jam 9. Jam 10. Buang ke mereka. Dia udah bohong. Hah? Jam 10? Kalian lupa ya? Kakak kan udah bilang, kalau kalian pulang latihan itu, jangan lebih dari jam 7. Karena kalian masih harus belajar. Apalagi kamu, Windy. Kamu kan bentar lagi mau ujian nasional. Iya, Kak. Aku udah bilang sama pelatihnya supaya kita pulang jam segitu. Tapi, Kak, aku pacaran dulu. Terus mau nongkrong dulu sama cowok-cowok. Gitu maksud kalian? Tunggu. Pacaran? Hah? Yaelah, santai aja kali kaget ya. Lagian ya, lo jadi kakak tuh harusnya nasihatin mereka juga. Gak cuman gue doang sendirian. Ya ampun, Rani. Lo kan tahu gue syuting setiap hari. Syuting, Ran. Cuma lo lihat, adek-adek lo kayak gini. Sampai mereka kayak gitu. Ya udah, Mak. Mak mau nitip apa nanti kalau udah di Jakarta? Dadang beliin sama Dudung. Kalau bisa, Mak, ipat. Ipat? Ih, handphone nanu geser-geser teh, ya. Oh. Culek-culek teh, ya. Stok cerin. Itu. Bukan itu. iPad. Oh, iPad. Ya udah, Mak. Doain aja kalau Dudung sama Dadang nanti berhasil. Pasti kita beliin. Iya. Mak juga di kampung baik-baik ya. Iya, Dung. Ingat, Mak. Di rumah. Ya. Jangan sampai ditinggalin rumah sendiri. Ntar kalau ada yang minahin, repot Mak nyari rumah. Tuh. Iya, Mak. Ntar kalau kangen, Mak peks ya. Peks? Peks mah bukan ditulis, Mak. Dimasukin ke itu. Mak, teh bercanda melulu sih. Canda sih, Mak. Lagi mau pulang. Jangan-jangan sih, Mama. Nggak sedih kalau Dudung sama Dadang ke Jakarta. Atau Mak teh bahagia ya? Tuh. Dudung cuma pesan daster Mak yang gambar Angry Bird. Jangan dibuat lap ya, Mak. Tuh. Dadang juga mau nitip kolor Dadang yang dari karung terigu itu, Mak. Yang lagi dipinjam sama si Emen. Nanti tolong Mak ambilin ya, Mak ya. Ya. Ya udah, Mak. Kalau begitu, kita mau pamit. Hati-hati ya. Iya, Mak. Di Jakarta banyak penculikan. Iya. Kumaha ini teh? Oh iya. Ya udah, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Smiley don't cry, Mak. Iya. Sedih dah. Dudung, Dadang. Mak. Dudung. Udah, waktu. Liriknya gimana dulu? Cari kerjaan apa mau jadi artis kamu? Cari kerjaan biar jadi artis. Ayo. Berhenti lagi mobilnya. Wah. Supirnya tipis dulu.
Dung, dung, aduh dung, 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 lu lihat dung, dung, ular dung, aduh. Rasain, kualat deh kamu. Tadi bilangnya katanya mendingan bareng sama ular. Sekarang ada ular ketakutan. Tadi kan ngomongnya bodoh-bodohan dung, aduh dung, dung, buangin dung, aduh dung, dung, dung. Win, kamu galak banget sih. Karani maksud lo? Siapa lagi? Dia emang gitu, tapi sebenarnya dia baik hati, sama perhatian kok sama kita ya, Dit ya? Iya. Iya, tapi dia melarang kita untuk naik mobil. Ya udah sih, pakai taksi aja. Taksi? Hari gini pakai taksi? Ogah, gak gaul. Daripada kita naik mobil ketangkep polisi gimana? Hayo, mau ngomong apa lu? Tahu nih, kalian kendaraan aja dipermasalahin. Kayak gak ada ojek, bis, angkot, atau yang lainnya gitu. Ya tapi kan gak keren. Kita kan anak gaul coy, keren dong. Ya udah, itu kita ngomongin nanti aja. Sekarang kita latihan dulu. Ah, benar. Jadi yuk. Aduh, konjot-jotan begini sih, Dung. Aduh, tahu nih. Aduh. Bang! Kenapa bang kok berhenti sih? Mogok lagi. Ah, butut sih mobilnya. Aduh. Makanya beliin. Dung, mobilnya mogok, Dung. Hidupin dong. Aduh, mau minta tolong boleh nggak nih? Ini. Ya bang. Mau minta tolong. Boleh bang, kalau minta tolong. Beliin bensin. Waduh, wah kita mana ada duit bang. Iya. Saya kasih nih, saya kasih. Sekalian sama itu, beli es, buat beli es. Gimana kalau abang aja yang beli bensin? Saya yang minta duitnya. Nanti barang-barangnya dicolong orang. Minta tolong. Dang. Belinya dang. Mana bang? Saya juga nggak tahu. Dang. Bantuin, turunin. Turun bang. Makasih ya, Dang. Ya. Kok kamu naik lagi? Bantuin. Aduh. Ngapain naik lagi kalau minta bantuin bersama? Yaudah, Bang. Saya cari bensin dulu ya. Jangan lama-lama. Ya kan dicari dulu. Ya, ya. Kita nggak tahu pomnya di mana. Hati-hati. Ya. Yang kau katakan lama lama mengganggu ku pintu ini. Bukan ku tak suka, tapi tak berarti ku serang. Coba coba saja kau pikirkan semua. Kamu gombal, banyak bicara. Udah lah, gue males banget ngomongin dia, bisa bete. Ya, lu kan artisnya dia, ya gak? Yoi. Gue udah gak lagi kok. Gue udah pindah. Hari ini gue baru aja tekan kontrak yang baru. Wih, dahsyat. Dimana-mana kayak naik kontrak nih. Sabar dulu, Dang. Sabar dulu, sabar dulu. Sampai kapan kita harus sabar? Sampai si Sabar datang. Ya, kapan datangnya? Si Sabar kan di kampung. Mana jauh lagi. Dang, lihat deh. Tuh, ada bengkel. Siapa tahu ada bensin di situ. Beno. Ya, Pak. Baut-baut pada kemana? Hah? Kok tinggal dikit? Lu telan ya? Ya nggak mungkin lah, Mbak. Masa nelan baut? Terus kenapa tinggal dikit? Hah? Kan dipakai tiap hari, Mbak. Ya habis lah. Kayaknya dia seorang wanita. Kan belum kelihatan mukanya. Lihat aja dari belakang. Iya. Oke, kan cantik banget kan? Iya. Lagi. Eh, ngapain lo lihat-lihat? Jutek amat ini. Mungkin lagi ada masalah kali. Masa cewek cakep kayak dia banyak masalah.
Woi, ada yang lucu? Ada. Kamu lucu. Lo ada urusan apaan sih sini? Ini bengkel gue. Oh ya, kebetulan saya mau nyari bensin. Iya. Bensin? Lo nggak tahu ini bengkel? Lo kira ini pom bensin? Kalau saya sih sudah tahu. Tapi nih, saudara saya si Dudung maksa terus ke sini. Kok saya disalahin sih? Emang lo yang nyuruh? Ada bensin? Ada, mahal. Sanggup? Satu dirigen 100.000. Duitnya kurang loh. Bisa nggak? Satu dirigen 100.000. Kalau setengah dirigen? 50.000. Kalau setetes? Gratis. Kalau gitu tetesin deh sampai penuh. Kalian ya? Iya. Iya. Udah, pergi deh mendingan. Pergi. Maaf. Apa lagi? Ada panci. Panci? Astaga, nggak ada. Buat apa? Kalau nomor telepon pasti punya. Nomor telepon? Oh Tuhan, pergi. Pergi. Iya, iya, iya. Ya. Pergi. Iya, iya. Ada duit. Ada apa, Dek? Ada yang bisa dibantu? Kita mau daftar casting, Pak. Iya, Pak. Kita baca di koran katanya memerlukan artis. Oh, tapi hari ini kantor nggak buka casting, Dek. Kantor buka casting itu hari Senin cuma sampai hari Rabu aja. Aduh, berarti libur dong, Pak. Iya. Kalau mau casting tuh harus buat janji dulu, Dek. Iya, sih. Cuman kita kan nggak tahu, Pak. Nah, itu dia tuh artisnya tuh. Panjang begini. Ikut casting jadi artis, Bang. Oh, castingnya ngantrinya sampai segini? Iya, Bang. Waduh, banyak amat ngantrinya sampai segini. Belum yang sonono, masih panjang banget tuh. Sabar dong, woi. Hei, yang belakang dong, jangan lama. Gimana sih?
kasihan nih. Depan. Lo sih pakai cara kampus segala, ribet kan? Sekarang kita nggak tahu dia di mana. Iya, aku minta maaf. Sekarang gimana ya? Jalan sepi lagi. Coba lu telepon Barana aja deh, siapa tahu diangkat. Iya, bukan begitu, Pak. Maksud saya juga pengen coba tempat lain. Iya, boleh. Tapi ingat, kamu nggak boleh deket-deket sama laki-laki lain. Hah? Emang kenapa? Rana, kamu kayak nggak tahu aja. Hah? Om kan sangat sayang sama kamu. Hah? Om nggak mau pisah dengan kamu, sayang. Om ingin selamanya bersama kamu. Aduh, sibuk lagi. Gimana dong? Ya, kita tunggu aja dulu. Nanti daripada kita ketahuan, mending kita sabar aja dulu, tunggu di sini. Love is blind. Iya, kenapa, Dit? Aku nggak tahu nih ada di mana. Boleh minta jemput nggak? Hah? Loh, kamu kok bukannya sekolah malah keluyuran sih? Enggak kok, Mbak. Tadi kita naik motor sama teman, tapi mereka sekarang udah pergi. Loh, terus kamu sekarang di mana? Kamu kok... Aduh, kok kayak gini sih? Bikin Mbak cemas aja. Kayaknya deket rumah produksi yang pernah Mbak Ranak sini deh. Soalnya aku pernah lewat jalan ini. Kan jalan di Jakarta tuh banyak, Dit. Mbak mana ingat? Kayaknya Pak Supir tahu deh, Mbak. Boleh aku ngomong dulu? Iya. Coba kamu ngomong ya sebentar. Pak, si Dita mau ngomong tuh. Deket rumah produksinya Mbak Rana. Aku tunggu sini ya. Makasih, Pak. Pak, saya diturunin di rumah produksi aja ya. Nanti dari situ Bapak jemput Windy sama Dita terus bawa ke situ lagi ya, Pak. Ya, maaf. Adiknya Rana ya? Kok tahu? Iya, gue temani. Kalian mau kemana? Pulang. Tapi kita nggak tahu. Ini gimana? Di jalan di Rana Raya. Deket sama kakak tuh. Yaudah, kita kantin. Yuk, kasih ya, Kak. Di dalam suruh ngapain aja? Oh, marah, nangis, ketawa, sama cemberut. Waduh, banyak banget. Iya. Situ lulus? Belum tahu. Oh, belum tahu juga. Udah sama banyak disuruhnya. Dia belum tahu lulus kakaknya. Aku yakin dia pasti lulus. Kok bisa tahu? Ya, kelihatan mukanya kayak kuburan. Apa urusannya lulus? Kan film horor tuh. Kuntilanak nemu kuburan. Bisa juga sih. Apa kamu dong? Latihan tadi tuh kata si Indut kan banyak tuh nangis, ketawa begitu. Oh iya ya. Iya. Aku tidak mempunyai ayah seperti kau. Ayah, jangan panggil aku ayah. Panggil siapa ayah? Panggil aku polisi. Ayah ngaco. Kan gitu. Jangan polisi. Jangan panggil aku ayah. Aku bapak tirimu. Gitu. Aku bapak tirimu. Kurang ajar kamu. Anak tidak tahu diri. Kau juga. Ganti aku. Ganti aku yang ketawa. Soalnya. Kenapa kamu ketawa? Aku ingin mengusir kau dari rumahku. Mbak. Iya. Mbak yang main film kuntilanak di bangku sekolah kan? Aku tahu. Iya. Waduh. Cantik aslinya ya. Mas ini mau casting? Iya. Mau casting. Seandainya nanti aku diterima casting di sini, terus aku jadi artis, aku pasti ada di sampingmu, Mbak. Jangan mimpi, kamu udah nggak? Bisa aja, semua orang berhak bermimpi. Tapi kamu ketinggian mimpinya. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak jatuh. Ya udah, saya duluan ya. Iya, Mbak. Tahu penjaga sekolah. Karena kau telah meloncengkan kuntilanak bangku sekolah. Kenapa jadi ngeliatin nafsu begitu sih kamu? Ini gue mau ambil sapu tangan, gue kembaliin nih. Udah, Dadang aja yang balikin. Dadang kan nanti casting. Ketemu sama dia, siapa tahu jodoh. Saya aja, ntar kamu gak sopan. Gak sopan apa? Duduk aja. Sayet, gak beli balon. Oh, begitu. Kedalam dulu ya. Thank you.
tahu. Halo. Hah? Apa? Kalian diculik? Sekarang? Sekarang kalian di mana? Naon atuh, Mbak? Kenapa ini sih, Mbak? Mbak, bangun, Mbak. Aduh, si Dudung lagi yang dapat pakai peluk-peluk segala lagi. Kan ini cita-citanya Dadang ini, dapat cewek cakep begini. Si Dadang orang lagi begini bukan dibantuin. Ah, bohong, pura-pura itu, Mbak. Dang, ini beneran, Dang, pingsan. Tau, ah. Dadang, tau. Iya, lepasin, Mbak. Diam. Apa melotot? Emangnya saya tidak bisa melotot apa? Udah, jangan protes. Adik saya, Mas. Adik saya dua-duanya diculik. Mana umurnya masih kecil lagi. Saya takut mereka kenapa-napa. Gimana dong? Kenapa, Mbak? Dua adik saya masih kecil-kecil dan perempuan diculik, Mas. Mbak, tahu nggak kira-kira tempatnya di mana? Tadi katanya mereka ada di pergudangan yang banyak bunga-bunganya. Aduh. Katanya nggak jauh dari sini, Mas. Dan berarti kita harus bantu Mbak ini. Yaudah. Kita cari adiknya. Yaudah, Mbak, kalau begitu Dadang sama Dudung mencoba mencari adiknya. Mudah-mudahan ketemu. Iya. Tapi nggak tahu jalan di mana ya. Nanti kita tanya aja dong sama orang-orang. Mbak, mohon maaf nih. Ada ongkos nggak? Iya, takutnya jauh. Iya, Mbak, kalau memang nggak ada, pakai uang saya dulu. Ini ada aku, Mas. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Mas, namanya Windy dan Dita ya. Mbak, Mbak, tutup, tolong jagain Mbak ini ya. Iya, Pak. Saya dulu titip. Iya. Pak, tolong ya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati, makasih ya, Mas. Ya. Penculik ya? Penculik ya? Terus dia lari. Dia kelihatannya gelisah. Jangan-jangan penculik yang menculiknya di sini. Dia lari dari mana itu orang? Pasti di sini ada sesuatu. Mana ada orang kosong begini? Wah, berarti dia nih penculiknya. Satukan kekuatan. Selamat ya. Enggak apa-apa kamu. Enggak ada yang luka kan? Dita. Kak. Kamu enggak apa-apa kan? Enggak, Kak. Mas, makasih ya. Sama-sama. Kami sudah terbiasa menangani hal seperti ini. Oh, Mas polisi? No. Bukan. Oh, Satpol PP ya? Sanes. Terus apa dong? Foto model apaan sih kayak gitu? Masa foto model? Loh, kok nyalain gue sih orang lo yang ngomong? Iya. Mbak, maaf, Mbak. Iya. Maaf. Iya, gak apa-apa. Kalau saya gak salah, kayaknya saya pernah ketemu sama kalian berdua deh. Maaf kak, aku yang tadi pagi nabrak kakak. Soalnya teman aku ngebut makanya tabrak. Tapi dia udah kabur kak, makanya aku jadi begini. Apa? Siapa yang nabrak? Brian kak, tadi Brian kabur. Takut sama mas-mas ini. Mas-mas ini kok sendiri nunjuknya? Kalian ya, udah dibilang jangan naik motor.
malah pacaran juga. Tuh, dengerin kalau mama ngomong. Kok mama sih? Kakak. Oh iya, kakak. Emang gue tua apa? Maaf, Mbak. Iya. Enggak apa-apa, Mas. Maaf. Ya udah, daripada di sini mendingan pulang aja. Iya. Iya deh. Bagaimana kalau kita laporan aja dulu ke kelurahan? Ngapain ke kelurahan? Ngapain, Mas? Laporan. Laporan dong ke kantor polisi. Ya ke kelurahan dulu, baru kantor polisi. Bisa ada aja. Kita permisi ya. Mari. Mari. Seketik. Ayo, tinggalin. Jadi kalian dari kampung itu khusus datang ke sini mau casting? Iya, Mbak. Terus udah selesai? Kan keburu nangkep penculik. Ya udah, anggap aja pas nangkep penculik itu kalian acting. Ya harusnya sih gitu, Mbak. Ngapain lagi ikut casting? Nggak kok, nggak perlu. Kebetulan produsernya itu teman saya. Jadi nanti saya bisa rekomendasiin kalian untuk masuk di judul yang akan saya peranin juga. Wah, alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Emang saya tuh cita-cita dari dulu pengen banget jadi artis. Ya mudah-mudahan aja kesampaian, Mbak. Karena di kampung saya itu berbakat. Orang-orang banyak nonton karena saya sering ada di sandiwara radio. Nonton sandiwara radio? Dengar radio. Iya, itu. Sandiwara radio, dengerin orangnya. Oh, iya. Kamu kenapa diem aja sih, Dang? Emang dia si Dadang ini anaknya pemalu, Mbak. Udah gitu anaknya memang pendiam. Kadang-kadang diam-diam tau-tau buang air gitu, Mbak. Jadi saya kadang-kadang khawatir juga kalau dia ntar di casting tiba-tiba nggak lulus kan, kasihan, Mbak. Diam-diam. Gini lu gondrong, diam. Ngomong lu. Dadang juga pengen ngomong. Sabet-sabet lu. Akhirnya dia sekarang udah nggak malu lagi, Mbak. Malah malu-maluin. Ngomong-ngomong, kalian ini kakak adik? Kita bukan cuma kakak adik, tapi anak kembar. Iya. Hah? Hah? Anak kembar? Iya. Kok beda? Ya beda lah. Orang yang lahirnya juga sama kita ya. Iya. Ya sama sama abah. Sama abah. Sama dong kayak saya sama Rani. Kita juga kembar. Kok gak mirip? Situ juga sama gak mirip. Ya kamu juga beda. Bisa begitu ya? Iya. Mungkin kita lahirnya beda. Iya, Mbak. Saya sama si Dudung juga beda lahirnya. Kalau si Dudung mah lahirnya ke bidan. Kamu? Sama di jambak sama abah. Ya begini. Iya, Mbak. Ya udah, nanti saya siapin kamar buat kalian ya. Iya. Sebentar saya ambil. Mbak, kalau bisa kamarnya yang pakai AC, Mbak. Emang semua pakai AC kok di sini? Iya. Emang kamu biasa pakai AC di kampung? Saya sih biasa. Ini yang nggak biasa, Mbak. Saya mah pakai hijit aja. Ya, ya udah tunggu ya. Iya sih, Mbak. Alhamdulillah dan. Alhamdulillah. Kok depan cewek suka jelek-jelekin Dadang sih? Siapa yang jelek-jelekin? Gak jelek kok kamu. Orang kaya dia. Iya, lihat. Mbak kok baik banget sih perhatian sama saya. Oh ya? Saya baik banget sama kamu. Iya. Oh ya? Saya mau ucapin terima kasih lagi. Kemarin kamu udah nolongin adik-adik saya. Kalau ada kamu, saya nggak tahu deh jadi kayak gimana. Iya, sama-sama, Mbak. Tapi beneran, Mbak, adik-adik Mbak tuh lucu-lucu. Udah gitu, cantik. Kayak kakaknya. Bisa aja. Tapi kan aku sibuk ngawasin gimana. Gampang, Mbak. Ntar kalau pacarnya datang, Mbak tinggal awas-awas gitu. Itu mah ngusir dong. Canda, Mbak. Banyak aja kali yang takut lihat muka saya. Ada apaan sih, Ran? Ini nakut-nakutin dari tadi. Dadang, kamu teh iseng banget sih nakut-nakutin orang. Enggak sih, enggak gampang ngapain. Kalian ngapain sih kalian ada di situ? Dengerin omongan orang deh pasti. Enggak. Apaan sih?
sampai di sini aja. Titik ya. Tapi Win, gue tuh masih suka Win sama lo, Win. Gue masih sayang. Jadi, yang putus ya, please. Ya gue enggak ya, sorry. Pokoknya kita udah gak ada hubungan lagi. Titik. Win, tolong maafin gue, Win. Ya, tolong. Gue cinta banget sama lo, Win. Lo muka badak ya? Apaan sih, Kak? Berani lo sama gue, sini. Heh, Rian, Brian, gue gak tahu yang nama siapa. Lo ngerti bahasa Indonesia gak sih? Kalau misalnya dibilang putus, ya putus. Ngerti? Iya mbak. Gak usah hubungin adek gue lagi. Lo ya, kalau jadi cewek tuh yang tegas. Iya, enggak. Lembek banget sih. Iya, Kak. Penting banget. Mau sama gue lagi. Sabar lah. Nyulik anak kecil aja gak pecus. Maaf bos, yang ngomongin. Buset dah. Jago berantem bos. Kita-kita aja pada KO bos. Katanya sudah latihan menculik. Masa sama hansip kampung aja kalah. Aduh, maaf bos. Kali ini misi kita gagal. Ya. Kalau bos mau sama Barana, kenapa si bos harus nyulik adiknya itu? Iya. Eh, kalau si penculik minta tebusan banyak, otomatis Rana akan pinjam uang sama saya. Ngerti kamu? Dan dia nggak bisa lepas dari saya. Ya ampun bos, kenapa nggak cerita dari awal sih bos? Eh, itu ngapain tangannya pakai di bawah semua? Kayak mau tendangan bebas aja. Sudah sana, pergi. Yeah. Dadang Dudung, rasakan pembalasanku. Rani akan menjadi milikku selamanya. Rana. Coba sekarang kamu mainkan sebagai setan. Setan? Ya. Ya. Action. Pak, kok setan sih, Pak? Saya kan niat ke Jakarta casting pengen jadi pemain drama FTP. Tuh, kayak yang tayang di RCTI itu, yang ada sutradaranya Emil Santoso. Tuh, yang itu. Sebetulnya sih, kalau casting terserah saya. Action. Kamu tahu kan, aku ini lagi marah. Mencari makan. Apa lihat-lihat sama saya? Sok kenal kamu ya? Tolongin saya, Pak. Saya belum makan, Pak. Dari mulai TK sampai sekarang. Saya gak punya ongkos, Pak. Saya kerja pun gak ada yang nerima. Saya di kampung saya sudah dianggap sampah masyarakat, Pak. Saya suka mengganggu di kampung, Pak. Jadi Bapak tolong kasih saya, Pak, uang, Pak, buat makan, Pak, setahun aja. Hai juga, namanya Oblak ya? Kok abang tahu sih? Saya kemar kamu. Iya, abang nakal. Kamu yang acara dahsyat, Pak? Sama Rapi Ahmad? Iya. Sekarang Rapi Ahmad jadi produser. Iya, kata denger-denger jadi produser ghetto. Bang, ajakin Eke dong. Mau main apa? Nonton apa? Nonton balap karung. Bang, mendingan dikat, Bang. Ngeri siapa? Kenapa harus bubar sih, Kak? Kita kan lagi banyak tawaran manggung. Kenapa? Karena kalian masih anak kecil. Kenapa pacaran sih? Lagi pula kita gak akan ngulangin itu lagi kok, Kak. Kakak tahu kan aku sama Brian udah gak ada hubungan lagi. Iya, kamu. Dita, kamu masih berhubungan kan? Iya emang sih. Tapi kan kita juga gak apa-apain kok, Kak. Kalian masih kecil, gak boleh pacaran. Masih kecil? Udah SMP kali. Udah gede berarti. Iya. Kalian denger ya? Seumur kakak aja kakak gak punya pacar. Kalian masih kecil, gak boleh. Ya karena kakak memang anti banget tahu gak sama cowok. Pacaran aja belum pernah. Kamu kurang ajar ya ngomong kayak gitu sama kakak.
Ya emang bener kan, Kak Rani gak pernah suka sama cowok seumur hidup. Diam kamu. Udah ya Kak, pokoknya gini aja. Pokoknya grup vokal kita tuh udah ada manajemennya. Kita tuh udah ternama, percuma kalau kita bubarin Kak, sayang. Kenapa sih mama sama papa pergi gitu aja? Punya mata ya? Kok lu marah sama gue sih? Oh yang gak punya mata. Lagi lu ngapain sih masih di sini? Malah balik marah. Ada juga saya yang marah nih, kepentok. Aduh, kan sakit. Hati-hati lo mbak. Nih, obatin dulu. Ini sakit. Nah. Betul. Kurang ajar ya. Kalah banget jadi cewek. Ah, untung gak jadi. Tapi lumayan dikit. Oh makasih ya udah nyelamatin kita berdua. Iya. Oh pasti kedinginan ya. Sebentar ya, aku beli selimut yuk. Yang tebal ya. Satu sih. Enggak apa-apa, dua aja itu cukup buat kita ya, Pak. Iya, kita juga butuh dua makanya. Iya. Makasih ya, makasih. Iya, sebentar, Om. Iya. Dadah. Iya. Iya. Dung. Ingin dong. Iya, ntar dulu. Woi, kok lu pergi dulu sini sih kakak gue? Geser. Geser. Masa kita tidur tiga sih? Apa? Mereka tinggal di sana? Iya, Bos. Karena gua udah bayar perlu. Kalau enggak, gua mending pakai orang lain. Ngerti lo? Bos, jangan begitu dong, Bos. Saya kan punya istri dua, anak empat. Entar mereka makan apa, Bos? Kasihan saya, Bos. Nah. Emangnya gua pikirin? Waduh, kenapa? Teleponnya ditutup. Buka lagi coba. Telepon. Bentar dibuka emang celana ini. Nyambung lagi. Usahanya habis. Lana, kamu harus jadi milik gua. Kalau enggak, dirimu akan merana. Duh. Dong, bangun. Udah pagi nih. Aduh, kayak enak lagi bangunnya. Udah, jam dong. Berapa sih sekarang? Udah pagi. Katanya, kalau mau lihat cantiknya yang natural, kok merem? Kan tidur. Oh iya. Sebelum mandi, kita lihat cantiknya natural. Kok diliatin dia sedih? Mungkin dia lagi mimpi buruk. Buruk. Kerja keras mencari makan. Aduh,
Jadi, kalian berdua lolos casting. Alhamdulillah. Berhasil. Aku betah. Berhasil. Aku betah. Bisik banget sih. Kita sama Bina lagi belajar tau. Gak bisa diem apa? Tadi kok tahu kita lagi nyanyi kan nih, gak belajar. Iya bener. Latihan nyanyi sama lagi belajar. Tapi Mas Dada dan Mas Dudung udah gak kita kok. Terserah deh. Capek. Masih ya. Angkat tangan kamu, angkat kaki kirimu, mari goyang sama-sama. Jadikan bola mata, kita jadi artis. Ya. Selamat ya. Ya, terima kasih Mbak. Kalau begitu saya mohon izin mau mandi. Biar apa? Soalnya biar bersih badannya. Kan kamu udah mandi 3 kali. Belum bersih-bersih. Mau jadi putih kayak gini? Iya. Kan artis. Kan aku ikut. Gak usah, sendiri aja malu. Kita kan kembar. Ya kembar kalau masih kecil mah gak apa-apa. Sekarang udah gede. Iya. Dadang, duduk. Enggak, ya mbak. Gak apa-apa. Saya sengaja kok. Enggak, udah. Sengaja. Hati-hati. Lu jujur aja kali. Lu suka kan satu dari mereka? Hah? Maksudnya? Udah lah Ran. Gue tau, gue gak seberuntung lo. Lo cantik, lo baik, artis terkenal. Siapa yang gak tahu sama lo? Ran, tunggu deh. Gue bingung ya. Kenapa setiap kali ada orang yang suka sama gue, lo selalu gak suka? Lo tuh ngiri ya? Apa? Iri? Sorry ya, gue gak pernah iri sama lo. Gue sadar diri kok, gue gak seberuntung lo. Bisa jadi artis terkenal, terus lo banyak yang suka. Sebenarnya banyak yang suka sama lo. Cuma lo nya aja gak pernah sadar. Dan lo tuh gak pernah percaya diri. Gak pernah bisa dandan yang lebih rapi, lebih feminin. Banyak kok yang suka sama lo. Lagi pada ngobrol apa sih? Kok nyampe kedengaran keluar? Ini loh mas, aku tuh lagi ngomongin ke Rani, jangan terlalu jutek sama Dadang sama Dudung. Dan Rani tuh orangnya gak percaya diri. Apa-apa jutek sama saya, yang penting kan saya mah suka. Apa? Suka? Suka? Gue gak suka sama lo, lo gak tau diri ya? Gak pernah ngaca? Enggak? Ayo naon, entah cek. Apain sih kayak gitu? Ini dia. Masa dia suka sama gue? Dia gak pernah ngaca. Lo kasih tahu dong. Udah lah Rani. Ya apa lagi ini? Kenapa sih Ran? Kita keterlaluan dah. Ngaca kita tuh di sini numpang. Tuhan dipikirin. Udah, yang penting jadi cowok mah pede. Udah, aku mau bobo dulu. Eh, mau kemana? Rani. Turun! Dadang! Ikut ya. Aku gimana ini? Pandi aja selalu. Dang! Kuping gue dijepit pakai tangan. Cakup-cakup pada galak. Heh, udah sana mandi. Malam-malam begini mandi. Sana. Yang hujan turun lagi. Hah? Ya udah buruan jemurannya diangkatin, Bang. Ya, Neng. Abang tuh lagi nyanyi. Maksud selalu ngangkat. Abang tuh lagi nyanyi. Maksud selalu ngangkat jemuran. Ya udah nyanyi lagi. Di bawah payung merah ku berlindung. Ini
Neng, lagunya emang begitu. Anggap aja merah deh. Oh, iya, iya. Nah, Neng. Neng cinta nggak sama abang? Sedikit sih. Nggak apa-apa deh. Yang penting masih ada cintanya. Kalau ntar nikah sama Neng, abang pengen ngajak Bulan Madu ke Bali. Jauh amat, kayak punya duit aja. Emang mau kemana? Yang deket-deket aja sih tuh Ancol, kek. Ngeliat apaan di Ancol? Kan bisa lihat abang akrobat di dalam hula hoop. Emang abang ikan pesut? Oh, si Neng. Kan! Oke, bungkus! Alhamdulillah. Jadi udah selesai, Pak? Udah. Waduh. Kalian berdua main mantap. Bagus. Apa-apa si Dudung? Dapat cewek cakep si Dudung. Giliran sekarang casting jadi artis. Peran bagus si Dudung. Masa gue perannya jelek mulu? Udah hidup jelek. Peran di film jelek juga. Hah, maunya apa tuh si Dudung? Nasibnya bagus banget. Pokoknya awas lu, Dung. Kalau sampai lu terkenal, gak bakalan gua akuin jadi saudara. Kalau lu gak ngajak-ngajak gue terkenal. Woi! Lu ngapain sih ngomong sendiri, ngedumel-ngedumel? Gila ya? Mbak ngapain datang-datang ngagetin saya? Ya lagian ngomong sendiri. Kenapa sih lo? Saya mah biasa kalau ngomong sendiri begini. Emang kenapa? Lu tau gak? Pembantu di sebelah rumah gue itu mati gara-gara ngomong sendirian. Waduh, ngomong sendiri begitu mati? Mungkin ngomong sendirinya pas hujan rintik-rintik kali. Ada petir, dus! Lu lucu ya? Gue baru sadar lo ternyata kehadiran lo sama Dudung bikin rumah ini seger. Sayuran kali seger. Daripada busuk. Kamu juga kalau lagi tersenyum begitu, cantik banget. Masa sih? Iya, coba senyum lagi. Udah, ngomong sendirian. Kayak Aca Irwansa. Cuman Irwansanya udah nikah. Hey. Oke, kalau begitu seperti biasanya kita akan membuka dengan sebuah pantun. Pantun dalam acara Dangdung Sesi. Dadang Dudung Asik. Pantun. Pantun pertama untuk pemirsa. Beli tempe dicampur balsam. Balsam ditutup, tempenya gosong. Habis itu tempenya digoreng lagi. Karena kurang gosong, pakai minyak dikit. Minyak kelapanya habis. Tahu-tahu minyak kelapa ada di lemari. Ternyata lemarinya terkunci. Iya. Apa daya tangan tak sampai. Betul. Terpaksa kita mengganti bukan menggoreng tempe, tapi menggoreng martabak. Iya, martabak itu terbuat dari Ini pantun apa cerita sih? Tahu. Oh, kalau pantun enggak ada isinya. Ini kita harus isinya. Ini pantun nyerocos malah jadi curhat. Ngobrol. Ngobrol begitu. Oh iya. Stop kepan. Masih di Dangdung Sih. Dadang Dudung Asik. Permintaan lagu ini dari Ibu Sumi yang ada di Cirebon. Iya, buat Ibu Sumi dengarkan baik-baik lagu ini ya. Oke. Katanya Ibu Sumi lagi galau. Iya, lagi galau. Karena Ibu Sumi sama suaminya udah lo gue wapat. Wapat. Ya. Ku coba ungkap tabir ini. Tren. Kisah antara kau dan aku. Terpisah. Pak Kades berharap mereka bisa jadi bintang film terkenal dan bisa mengharumkan nama desa kita. Jangan nanti mereka terlibat dalam film-film porno yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat di desa kita. Itu namanya mempermalukan rakyat desa dan memalukan Pak Kades dan juga emak sebagai orang tua. Dadang Dudung. Gelora mengingatkanku bahwa dirimu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidupku tanpa dirimu. Aku gila, kamu gila. Kan saya back songnya. Balik lagi ya.
sejujurnya. Sejujurnya. Benar, kamu bisa hidupku tanpa dirimu. Aku gila. Ya udah kalau gila aja. Dasar cewek kampung. Dapatnya orang kampung juga. Belum tahu. Saya produser dari kampung juga. Baik. Akan saya selesaikan dengan cara kampung. Dasar cewek kampung. Dia orangnya, bos. Itu dia. Iya, benar. Oke. Kejar. Ayo. Kel. Bagus dong. Sip. Pak, acting kita berdua gimana, Pak? Oke, mantap. Mantap ya, Pak ya. Mantap. Oke. Yuk, turun nih. Yuk. Halo, Dung. Kamu nanti bisa nyetirin aku nggak? Soalnya hari ini supirku lagi sakit. Jadi aku nyetir sendiri deh. Siap, Mbak. Kalau untuk Mbak Rana yang cantik, Dudung akan siap mengantar kemanapun Mbak Rana pergi. Makasih. Eh, Dung, si Dadang kemana sih? Dadang ada nih di sini. Ada lagi, Dong. Halo. Sini. Iya. Kan Mbak Rana ngomongnya sama saya. Tapi kan nanyain gue tadi. Cuma nanyain doang, belum tentu ngomong. Cemburu. Iya, orang maunya sama gue. Udah, gak usah berantem. Halo? Sini. Halo, Mbak. Mbak, halo. Waduh, kenapa dong? Gak tau nih, tiba-tiba Mbak Rana teriak terus. Wah. Mati HP-nya. Itu mah pasti Mbak Rana histeris dengar suara halo. Itu. Udah jangan bercanda kamu, Teh. Ini jangan-jangan Mbak Rana kenapa-napa ini. Oh, yang bener. Halo? Udah mati dari tadi. Ayo kita cari. Cari kemana? Tadi udah, saya udah dikasih tahu lokasinya. Ayo. Yaudah izin dulu sama sutradara. Yuk, cepetan. Stop. Ini nih. Bawa ke rumah sakit aja, Pak. Ayo. Gak apa-apa, udah aman. Ini kita udah kesana, kemari udah jauh. Mana lagi nih, udah capek nih, kaki udah pegel begini. Semangat dong. Ah, kamu mah begitu aja. Manja bener sih. Gendong dong, Dung. Gendong, saya juga capek. Eka, kerung-kerung. Apaan sih lo? Ngagetin aja. Lo latah kayak ya? Halo? Hah? Kecelakaan. Terus keadaannya gimana? Dia sekarang gimana? Nah, itu dia. Saya teh nggak tahu kemana. Pokoknya tadi teh pas lagi ngobrol sama saya, kontaknya hilang. Itu. Aduh, dia nggak pernah kayak gini. Sama sekali nggak pernah. Dang, gue mohon please banget, tolong cariin ya. Oh ya udah, tenang aja. Pokoknya nanti. Biar Dadang sama si Dudung aja yang nyariin. Iya. Ya kan Dadang sama si Dudung. Nih, kalau nggak percaya, nih. Ya kan? Dang, emang tadi teh saya kelihatan? Wah. Ngapain sih begini-begini? Action lah. Siapa yang celaka, Mbak? Rana. Dang. Lihat, teh. Itu teh mobilnya si Rana. Emang mobilnya yang ini? Ini yang warnanya merah. Ini mah ungu. Merah. Oh iya. Dang, wah. Ini saya yakin mobil ini pasti sengaja dikempesin. Serius lo? Iya. Ini pasti si Rana ada yang ngerjain. Wah. Tapi kalau misalkan ini mobil dikempesin, si Rananya kemana? Ayo, kemana? Cari Rana, pastinya diculik. Iya, yang benar loh. Ya, masa nggak percaya sih? Nah, terus kita nyari kemana? Udah jangan banyak monyong, ini kita cari. Ngomong. Ya itu dia. Nah ini gimana mobilnya?
Hah, mobil diamin aja dulu sini. Yang penting kita cari Rananya. Yaudah, yuk. Oke, kamu kesana. Aku kesana. Oke, oke. Yuk. Rana! Rana! Aduh, nyari orang nyanyi. Siapa tahu dia kedengeran kalau kita nyanyi begitu. Dah, itu dah. Dua pemuda yang kemarin itu. Wah. Itu kan yang waktu itu. Itu! Nyulik si Widi sama si Dita. Iya. Wah, berarti jangan-jangan dia menculik. Wah, dia kabur. Kejar-kejar aja. Ayo, aduh. Jangan berhenti. Suri, jangan lari. Ayo. Ayo, mau lari ke mana lo? Dung, tangkap dong. Tangkap. Tangkap dong. Abur. Kamu ke mana lo? Kalian yang menculik Rana ya? Enggak, Bos. Asli, Bos, Pak. Ayo kamu ngaku. Yang nyulik kamu kan? Bukan, Pak. Ngaku apa kakak? Bukan. Enggak, Bos. Kalian juga kan kemarin yang menculik si Windy sama si Dita? Enggak, Bos. Enggak asli. Ya. Oh, masih enggak mau ngaku juga. Enggak. Aduh, iya, Bos. Ya. Ngaku apa kakak? Ya, saya. Ya, saya ngaku, Pak. Aduh. Ngaku. Hah? Ya, saya disuruh sama si Pak Roni cuma susah itu. Aku jadi bingung mana yang si Dadang, mana yang... Duh, apa ya? Ntar dulu. Yakin kita bisa lawan mereka? Harus yakin. Kita kan gak bawa senjata. Kalau mereka bawa pistol, keluarin pistol, dor, bisa mati kita. Dang, kamu gak ingat? Waktu kecil kan kita pernah latihan ilmu bela diri. Kamu kan pernah diajarin jurus apa itu? Kodok lemil. Nah, itu. Kamu keluarin jurus kodok lemil. Tapi kan kodok lemek. Dibacok juga udah kalah. Kodok itu bisa lompat. Nanti aku dari belakang akan nyusul, mengeluarkan jurus terbaru aku. Apa? Jurus burung menyambar sempak. Ah, kebiasaan lu masih itu mulu. Ada burung nyamar sempak. Lu kodok ngemil. Iya, hanya kuasa. Tapi kodok juga suka nyamar sempak. Gimana kalau kodok sama burung? Kita ganti aja. Ganti pakai apa? Ganti binatang lain. Cacing. Kremian. Itu bagus. Duh, ntar kalau perampok di sini kebauan. Ini apa ini? Jangan di sini. Ayo teruslah. Baca. Atau. Jika kalian sudah membaca surat ini, berarti saya sudah pergi jauh meninggalkan kalian. Saya tidak ingin kalau kehadiran saya membuat kehidupan Rani menjadi terganggu dan bertengkar terus setiap hari. Tapi ini rahasia. Jangan kasih tahu Rani ya. Dadang, Dudung, titip adik-adik saya sama kalian. Sekarang saya sudah pergi ke luar negeri bersama dengan Pak Roni. Dan saya sudah menerima cintanya. Saya serahkan Rani untuk memilih di antara kalian berdua. Bie-bie love. Bye-bye Rana. Dang, berarti si Rana dibawa ke luar negeri. Tapi sebentar dong. Ini surat rekayasa dari si Roni atau memang suara hatinya si Rana? Ya kalau tadi mendengar dari bacaannya sih kayaknya suara hatinya dong. Ini semua tuh
gara-gara aku. Gara-gara aku. Aku Rana jadi pergi kayak gini. Ini semua dan karena kehadiran kalian juga. Aku ya, tahu. Kalau gitu kita minta maaf. Terjadi. Ya, mungkin memang mau bilang Rani sudah jadi pilihannya. Rani, kita doakan aja mudah-mudahan mereka berbahagia. Nah, sekarang tinggal kamu mau bagaimana. Tapi Rana itu nitip pesan. Katanya kamu disuruh pilih antara dadang sama aku. Iya. Iya kak, ayo pilih kak. Mau kak dadang apa kak dudung? Iya kak. Dadang atau kak dudung? Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa yang telah kau lakukan kepadaku. Jujurlah sayang aku. Dam. Mengapa kamu baik? Biar semua jelas tak berbeda. Kamu jujur? Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Dan, kamu lucu. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu sandiwara apa. Jadi cerita kita jadi saudara aja semuanya. Kok begitu sih? Kan dipesannya suruh milih. Harusnya pilih salah satu. Oh, masa Dadang enggak kepilih? Tapi kan saudara lebih bagus. Iya, lebih bagus, tapi kamu tuh tidak tahu. Cinta Dadang tuh gak bakalan mati sampai kapanpun. Ah, Dadang tuh cinta mati. Kamu tuh kalau ngomong suka bodong. Bohong. Iya, bohong. Daripada kamu lebah. Lebay. Gak apa kan? Oh, gak mau ah. Harus pilih. Kan gak ada kata putus. Tapi kan kalau pacaran ada putus, nyambung lagi. Putus, nyambung, putus, nyambung, putus, nyambung. Tuh, lagunya Raffi Ahmad. Tapi gak enak lagunya. Ya udah kalau nggak mau dipeluk, saya aja. Mau. Silaturahmi kita jadi lebih banyak. Ini berarti adik kita juga dong. Iya. Duh. Adik. Halo adik. Aku tuh bahagia, Dung. Kenapa? Jadi saudara.